Buat julung kalinya, Pusat Dasar Hal Ehwal Ekonomi Malaysia Yayasan PIS memperkenalkan Anugerah Global Madani bagi mengangkat sumbangan masyarakat tempatan atau antarabangsa yang menjalankan transformasi mengikut 6 tonggak madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, anugerah berkenaan diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, besar harapannya dengan penganjuran anugerah itu, ia dapat memperkenalkan konsep madani di mata dunia. Fadilah ditemui selepas melancarkan Anugerah Global Madani di ZEP Kuala Lumpur pada 24 Januari. Hadir sama setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Shamsul Iskandar Mat Akin, Ketua Perwakilan Asing serta delegasi kedutaan antaranya dari Republik Czech, Mauritius, Hungary, Kerajaan Jordan, Republik Guinea, Kazakhstan, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Filipina, Somalia dan Algeria. Sementara itu, Shamsul Iskandar berkata, idea mengenai madani seharusnya dimulakan sekarang untuk dibawa ke peringkat antarabangsa, terutamanya negara ini akan memimpin ASEAN pada tahun 2025. Ya, pada hari ini. Dan diharap dengan peluncuran ini bukan saja kita melihat dalam negara, tapi hopefully dengan semangat untuk kita terapkan nilai-nilai madani, bukan saja masyarakat Malaysia tapi juga dalam masyarakat dunia, kita melihat bagaimana ianya dapat dikembangkan. Dan yang pasti yang saya katakan tadi ialah untuk di peringkat Malaysia ini, bagaimana kita nak membawa rakyat kita mempraktikkan nilai ini untuk diterjemahkan menjadi satu tindakan. Untuk kita selahkan bahawa kita ini betul-betul masyarakat madani, iaitu masyarakat yang mementingkan alam sekitar, masyarakat yang mengambil berat antara satu sama lain, iaitu dengan sifat-sifat ihsannya, dengan kita memastikan untuk mencipta kemakmuran bersama, menumpukan kepada keseluruhan agenda membina trust di kalangan masyarakat kita. Dengan itu, jadi kita akan dapat menumpukan dalam membina negara bangsa dan negara kita yang lebih aman, makmur dan sejahtera. Itulah saya kira yang perlu diterjemahkan oleh setiap individu dalam negara kita.